Salam, selamat malam Oma Opa anggota PKU GPIB. Selamat berjumpa kembali pada program Dewan PKLU yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dalyono dari GPIB Bahtera Kasih Keranggan Permai Jati Sampurna Bekasi. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi, bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat bunyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Oma Opa, mari kita persiapkan Alkitab kita yaitu sesuai dengan sabda Bina Umat Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Bapa sehingga kami malam ini boleh mengikuti program PKLU yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Mohon Bapa urapi kami dengan Roh-Mu yang Kudus agar kami mengerti firman-Mu, memahami maksud-Mu dan melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan 10 yang diberikan judul oleh LAI yaitu Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya dan Perkasa, Tuhan Perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapa ke dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Oma dan Opa sekalian, mari kita membaca dan memperhatikan renungan Sabda Bina Umat pada malam hari ini yang diberi judul Penyembahan yang Benar. Pemazmur berbicara tentang Tuhan sebagai Raja Kemuliaan yang berkuasa dan tak terkalahkan dalam peperangan. Kehadiran Tuhan yang harus dihormati oleh seluruh makhluk sebab kuasanya mengendalikan alam semesta dengan segala isinya. Bagi pemazmur, kuasa Tuhan menyertai dan menguasai tindak tanduk dalam seluruh hidupnya. Kesaksian imannya merupakan kesaksian yang hidup tentang Tuhan yang disembah, dipuji, dan ditaatinya.
Penyembahan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Raja Kemuliaan yang datang menjadi Juru Selamat manusia dengan mati tersalib untuk menebus dosa manusia dengan mengaruniakan hidup kekal. Tuhan Yesus adalah pengharapan sejati dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan Yesus yang berkuasa di sepanjang masa dan segala abad. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus terus kita pelihara dan pertahankan dari pengajaran sesat yang hanya mengarahkan hidup pada penyembahan berhala yang sia-sia. Penyembahan berhala yang hanya mengejar kemakmuran dan mengabaikan tanggung jawab etis mengelola bumi yang satu dan rapuh. Penyembahan berhala yang melulu mengejar kebahagiaan semu dan menelantarkan mereka yang jadi korban. Penyembahan berhala ketika hidup keberagamaan tidak menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang setara bagi semua orang. Yesus sebagai Raja Kemuliaan telah menjadi teladan ketika melayani yang lapar, haus, sakit, berduka, dan membebaskan manusia dari belenggu kuasa kegelapan. Kesibukan hari ini hendaknya tidak melemahkan pelayanan kita untuk membantu sesama yang menderita dan berjuang mengatasi kesukaran hidup. Upaya pemberdayaan pos-pos pelkes dengan membangun usaha kreatif yang turut memajukan kesejahteraan jemaat serta pelestarian lingkungan. Sikap peduli dan keterlibatan aktif menopang semua pos pelkes GPIB merupakan bukti konkret iman yang menghargai alam semesta dan memuliakan Tuhan Yesus yang sudah membarui segala ciptaan. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam, karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib damai surga-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat bunyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Oma opa sekalian, mari kita membacakan doa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah kami dengar, kami baca, memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu sesuai contoh-contoh yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa surga, kami serahkan Bapa untuk Dewan PKLU GPIB, Tuhan berkati agar boleh melaksanakan tugas kewajiban dengan benar sehingga memberikan semangat kepada PKLU di GPIB ini Bapak. Terima kasih oleh kasih-Mu
oleh karya-karya di WNP KLU, nama Tuhan Yesus Kristus dipulihkan. Kami serahkan juga untuk PKLU di GPIB, Jumat Bahtera Kasih Keranggan Permejaan Sampurna Bekasi ini, Tuhan berkati agar berhasil menjadi contoh yang baik, boleh melaksanakan tugas kewajiban dengan benar seturut kehendak Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus juga dimuliakan di Keranggan Permejaan Sampurna Bekasi ini. Bapa, kami serahkan untuk negara Republik Indonesia ini, Allah Bapa turut campur tangan, baik Bapak Presiden Jokowi yang masih bertugas, kemudian juga dengan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Oktober tahun 2024. Bapak memberkati agar Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka ini boleh mempersiapkan diri dengan benar sehingga berhasil membawa negara Indonesia maju mencapai negara Indonesia emas. Bapak, terima kasih. Bapak Surga, akan diserahkan juga untuk aparat keamanan TNI Polri agar berhasil menjaga dan mengelola persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia ini, sehingga negara Indonesia berhasil meniadakan faham-faham radikalisme, intoleransi, terorisme di negara Indonesia, melainkan negara Indonesia makin maju, makin jaya, makin tertib, perekonomian negara berkembang seturut kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Bapa. Terima kasih, Bapa. Nanti bulan November juga akan diselenggarakan pemilihan terhadap pemerintah daerah, baik itu provinsi, wali kota, atau kabupaten. Allah Bapa turut campur tangan. Allah Bapa sendiri yang menunjuk siapa-siapa yang pantas di hadapan untuk memimpin menjadi kepala daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Terima kasih. Allah Bapa benar doa-doa ucapan syukur dan menjawab doa-doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.